Hi friends, welcome to Explore Uni. Hari ini kita akan explore salah satu universitas terbaik di Australia, the Australian National University. Kampus yang berdiri pada tahun 1946 ini menjadi satu-satunya universitas yang didirikan oleh Parlemen Australia. Tidak heran kalau kampus ini letaknya tepat di jantung ibu kota pemerintahan Australia, Canberra. The Australian National University, atau biasa disingkat dengan ANU, juga merupakan salah satu anggota dari Group of Eight. Kampus ini telah dikenal secara global untuk standar pengajaran dan keunggulan kualitas risetnya. Hal itu menjadikan ANU banyak diminati oleh mahasiswa internasional. Kualifikasi para lulusannya juga diakui secara global dan bersinergi di berbagai sektor industri, bisnis, dan pemerintahan. Berada di kota yang aman dan merupakan salah satu kota dengan tingkat kejahatan terendah di Australia, ANU adalah universitas nasional dengan pencapaian yang sangat luar biasa. ANU saat ini menduduki peringkat pertama universitas terbaik di Australia dan ranking ke-27 di QS World Ranking 2022. Kampus utama ANU terletak di pinggiran kota Acton, Canberra, disebut juga dengan Acton Campus. Fasilitas di dalamnya mencakup ruang kuliah modern, perpustakaan, laboratorium, asrama mahasiswa, dan gedung administrasi. Area Sullivan Crag dan University Avenue adalah fitur utama dari kampus Acton yang menyediakan jalan besar di kampus, dan juga fitur yang diakui secara nasional dan internasional. Beberapa kampus lainnya juga tersebar di wilayah Australia yang memuat sejumlah fasilitas mutakhir guna mendukung pengajaran, pembelajaran, dan penelitian. Kayola Coastal Campus terletak di pantai selatan New South Wales yang berdekatan dengan desa Kayola. Kampus ini sangat mudah untuk diakses dari Canberra maupun Sydney. Kampus Kayola Coastal merupakan salah satu stasiun lapangan utama Australia. Kampus ini juga memiliki fasilitas penelitian yang sangat mendukung kegiatan riset jangka pendek ataupun jangka panjang, kunjungan lapangan pendidikan, program pelatihan lapangan, atau kegiatan pendidikan lainnya. Mount Stromlo Observatory adalah tempat dari program studi penelitian astronomi dan astrofisika ANU yang berjarak sekitar 18 km barat daya kota Canberra. Observatorium ini meliputi area seluas 81 hektar di puncak Gunung Stromlo, Canberra. Fasilitas yang tersedia di unit ini adalah pusat administrasi, kantor para astronom dan mahasiswa riset, bengkel mekanik, elektronik dan optik, serta laboratorium komputer. ANU North Australian Research Unit Campus adalah fasilitas penelitian di wilayah North Territory, dengan akomodasi dan sumber daya untuk para peneliti yang bekerja di Australia Utara dan wilayah sekitarnya. Siding Spring Observatory adalah observatorium optik terbesar di Australia yang merupakan situs penting untuk ranah astronomi, astrofisika, dan ilmu antariksa di Australia. Ada 6 fakultas yang bisa dipilih di The Australian National University. Engineering and Computer Science, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer yang menawarkan beragam pilihan topik keteknikan. Business and Commerce, menawarkan beragam pilihan topik bisnis dan ekonomi. Di sini, para lulusannya diajarkan bagaimana unggul di bidang bisnis, masyarakat, dan keuangan. Juga diajarkan bagaimana memimpin kebijakan, organisasi, dan bagaimana dengan bisnis bisa menjadikan dunia lebih baik. Law and Legal Studies, Fakultas Hukum ini sebagian besar fokus dalam penelitian, dengan profesor dan beberapa ahli terkemuka di bidangnya. Fakultas Hukum adalah salah satu yang terbaik di ANU. Natural Physical and Environmental Science menawarkan beragam pilihan topik seputar kimia, astronomi, biologi, dan segala sesuatu di antaranya. Fakultas ini juga dikenal menghasilkan ilmuwan yang sangat terkenal di komunitas mereka. Art, Society, and Culture, jurusan ini berspesialisasi dalam humaniora, ilmu sosial, dan seni visual, dan memiliki aktivitas penelitian dengan keterlibatan yang terdepan di dunia. Health and Medical Studies, menawarkan beragam pilihan topik kesehatan dan medis, jurusan ini baru-baru saja menjadi berita utama untuk penelitian COVID-19 yang progresif.
Untuk mahasiswa yang akan berkuliah di ANU, tidak perlu khawatir dengan tempat tinggal, karena di ANU juga menawarkan akomodasi dalam kampus. Akomodasi ini memiliki tipe yang berbeda-beda, dan rata-rata fasilitasnya sudah dilengkapi dengan internet, laundry, dapur, dan lain-lain, dengan biaya sewa yang beragam. Dan untuk menghilangkan penat karena tugas-tugas kuliah, kalian bisa berjalan-jalan di sekitar kampus. Acton Campus terkenal dengan latar bentang alamnya lengkap dengan ruang terbuka hijau yang terawat baik. Kalian juga bisa mengunjungi Tesla Tower, Australian War Memorial, National Gallery of Australia, National Museum of Australia, Parliament House, National Library of Australia, dan masih banyak lagi yang sangat sayang jika dilewatkan. Oke, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Kami dari Tadang Ate Institute. See ya!